Tutorial Cut. Di bahagian homepage, pilih salah satu produk yang hendak anda beli, tekan butang More Info. Pilih jumlah item yang hendak dibeli, tekan butang Add to Cart. Ini adalah paparan shopping cart anda. Di sini akan menunjukkan senarai dan detail produk yang telah anda masukkan untuk pembelian. Tekan butang merah ini sekiranya anda mahu cancel pembelian produk ini. Tekan butang Continue Shipping sekiranya anda ingin menambah pembelian produk yang lain. Pergi ke butang Home dan pilih dari katalog produk mana yang ingin anda beli. Tekan butang More Info. Pilih jumlah item dan tekan butang Add to Cart. Tekan butang Cart di sebelah kiri anda. Anda akan dibawa semula ke paparan Shipping Cart. Sekiranya anda sudah confirm untuk meneruskan pembelian produk, tekan butang Checkout. Anda akan dibawa ke paparan Checkout seperti ini. Pilih dari senarai shipping address di sini, alamat untuk penghantaran produk anda. Kiranya belum ada lagi alamat dalam senarai, pilih Add Address Here. Masukkan maklumat yang diminta dan tekan Save Changes. Pilih semula alamat yang ada dalam senarai. Pilih shipping kurier anda untuk setiap barang. Semak semula detail shopping card anda. Kiranya semua betul, tekan butang Confirm Order.